puding jeruk mandarin lalu tiriskan di dalam loyang tulban. Untuk puding pertama, masak 75 gram gula pasir, 1 bungkus agar-agar, 2 sendok teh jeli instan, air, 1/4 sendok teh garam, dan 3 tetes pewarna oranye. Tuang sedikit di loyang, lalu biarkan sampai setengah beku. Tuang lagi adonan puding, lalu biarkan setengah beku. Untuk puding kedua, rebus 300 ml air, 50 gram gula pasir, dan 1/2 sendok teh agar-agar sambil diaduk sampai mendidih. Tambahkan 1/4 sendok teh esens jeruk, lalu aduk rata. Tambahkan blenderan 1 kaleng jeruk mandarin bersama sirupnya. Aduk lagi sampai mendidih, lalu sisihkan. Kocok 3 butir putih telur sampai setengah mengembang. Tambahkan 50 gram gula pasir sedikit demi sedikit sambil dikocok sampai mengembang. Tuang rebusan agar-agar sedikit demi sedikit sambil dikocok dengan kecepatan rendah. Tuang di atas puding satu, lalu bekukan.